Bedakan ayam berkualitas dan sehat, hal yang wajib diketahui. Kami sudah rangkum sesimpel mungkin, agar mudah dipahami. Untuk peternak, uhuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan membahas topik yang sangat penting bagi peternak ayam pemula, yaitu bagaimana cara membedakan ayam kampung berkualitas serta ciri-ciri ayam kampung yang sehat. Ayam kampung dikenal karena dagingnya yang lezat dan telur yang berkualitas. Namun, untuk mendapatkan hasil yang optimal, penting bagi kita untuk memilih ayam yang berkualitas. Mari kita belajar bareng ciri-ciri ayam kampung yang sehat. Yang pertama, penampilan fisik. Perhatikan warna bulu dan kondisi tubuh ayam. Ayam kampung yang sehat memiliki bulu yang bersih dan mengkilap. Tubuhnya harus tegap dan tidak kurus, dengan kaki yang kuat. Semua ini menunjukkan bahwa ayam tersebut dalam kondisi baik dan berkualitas. Yang kedua, aktivitas dan energi. Ayam yang berkualitas biasanya aktif bergerak. Jika kita melihat ayam yang tampak lesu atau tidak bersemangat, itu bisa jadi tanda bahwa ada masalah kesehatan yang perlu diperhatikan. Kunci sukses ternak ayam kampung yaitu selalu memilih bibit berkualitas dan menjaga kesehatan ayam. Selain itu, selalu berusaha disiplin dalam usaha ternak ayam kita. Yang ketiga, mata yang cerah. Ciri lainnya adalah mata ayam. Ayam yang sehat memiliki mata yang cerah dan tidak berair. Jika mata ayam tampak kusam atau ada lendir, sebaiknya kita waspadai, periksa dan obati. Yang keempat, suara kicauan. Suara ayam juga bisa menjadi indikator kesehatan. Ayam yang sehat memiliki suara kicauan yang jelas dan nyaring. Suara yang lemah atau tidak biasa bisa menjadi tanda adanya gangguan pada ayam-ayam kita. Di balik setiap keberhasilan, ada usaha yang maksimal. Selain memilih ayam berkualitas, kita juga tidak boleh lupa untuk menjaga sholat 5 waktu. Menjaga sholat tepat waktu, salah satu bentuk ikhtiar langit dengan berdoa dan bersolawat. Kita tidak hanya mendapatkan ketenangan, tetapi juga mendapatkan petunjuk dalam usaha ternak ayam kita. Kita ini masih peternak ayam pemula. Yang sudah senior atau suhu, boleh berbagi ilmunya di kolom komentar ya. Bedakan ayam berkualitas dan ciri-ciri ayam sehat. Tinggal coret-coret aja di kolom komentar. Semoga bisa menjadi pahala jariah dan perantara dilancarkan rezeki. Bedakan ayam berkualitas dan sehat, hal yang wajib diketahui. Kami sudah rangkum sesimpel mungkin, agar mudah dipahami. Untuk peternak ayam pemula. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi. Berikut racikan pakan ayam alami. Kalian yang masih pemula, pasti butuh yang ini. Yuk.